Terima kasih Adisti. Saudara, belasan rumah di kawasan Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur ludes terbakar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Warga yang panik langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Selain memadamkan api, sejumlah warga berupaya mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menuju lokasi lantaran padatnya penduduk. Selain itu, proses pemadam sempat terkendala sumber air yang terbatas.